welcome to the Fruit World. Aku buah apel dan namaku Bella. Dan aku buah jeruk, namaku Jane. Wah, aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan teman-teman buah yang lain. Aku juga sudah tidak sabar bermain dengan mereka. Iya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu sama-sama ya. Teman-teman, kita semua lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Hari ini kami mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengenal-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang waktunya kita bermain. Lihat, aku sudah bawa banyak mainan loh. Wah, banyak sekali itu, Jen. Apa saja yang kamu bawa? Aku punya boneka. Ada robot. Ada dinosaur. Dan ada mobil-mobilan. Dan masih ada banyak yang lain. Wah, banyak sekali. Kalau gitu, ayo kita ajak teman-teman untuk bermain dan memuji Tuhan. Wah, itu ide yang bagus. Kalau begitu aku beres-beres dulu ya. Lalu kita ajak teman-teman. Oke. Oke, let's go. Ya adik-adik, sama-sama kita bersorak karena kasih Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Setinggi-tingginya lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Yuk adik-adik, sama-sama kita bersorak, kita bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi ya. Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yuk sekali lagi yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Haleluya. Kids, let's dance and praise God together. The dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give him your heart. I love to praise your name.
face. I love to see your face, Jesus. I love to love you, Lord. With all my heart, I worship you. With all my mind, I worship you. With all my mind, I worship you, my Lord. I love to love you, Lord. Come on, sing together once again. Si durian. Kita sudah di sini dari tadi, tapi kok dia belum datang? Iya ya, tidak biasanya dia datang terlambat. Halo teman-teman. Hai Didi, mengapa kamu datang terlambat? Iya, aku baru aja menyelesaikan PR untuk besok. Sehingga aku baru datang dan bisa bermain dengan kalian. Kalau kalian sudah menyelesaikan PR atau belum? Wah, Didi rajin sekali ya sudah mengerjakan PR-nya. Aku belum mengerjakan PR-nya sama sekali. Aku sudah mengerjakan PR, tapi belum selesai, masih sebagian. Tapi gak apa-apa ah. Sekarang kita main dulu dong, nanti baru kita kerjakan PR. Wah, kalau kalian tidak menyelesaikan sekarang, nanti kapan selesainya dan bisa-bisa kalian lupa menyelesaikan PR-nya. Iya, nanti aja. Sekarang kita main dulu yuk. Eh, teman-teman. Kok sepertinya mainanku ada yang hilang ya? Wah, gawat, Jen. Nanti mamamu bisa marah nih. Oh, bonekaku. Bonekaku hilang. Oh no. Mama membelikan boneka itu dari luar kota. Mama pasti marah karena aku gak bertanggung jawab menjaga boneka itu. Jen, tenang. Nanti waktu kita pulang, kita cari bersama-sama. Mungkin tadi terjatuh waktu di perjalanan. Ah, betul juga ya. Kalau gitu, aku cari nanti saja. Ah, sekarang waktunya bermain. Hey. Aku ada ide bagus nih. Bagaimana kalau kita bermain sambil menari saja? Tidak usah pakai mainan. Wah, betul asik sekali. Kalau gitu, mari kita memuji Tuhan. Kalau begitu, aku yang pimpin ya. Aku suka sekali menari. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau menari sama-sama. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it.
peel the banana. Chop the banana, chop, chop the banana. Shake, 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 shake it. Oh, 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 orange. Peel the orange, peel, peel the orange. Squeeze the orange, squeeze, squeeze the orange. Put, 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 put it all together. Shake, 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 shake it. Teman-teman, kita sudah terlambat nih. Ayo kita pulang mengerjakan PR. Kalian belum mengerjakan kan? Tapi badanku sudah lelah semua setelah bermain dengan kalian. Bagaimana ya? Apa aku sanggup mengerjakan PR-ku? Aku juga belum menemukan bonekaku. Bagaimana ya? Apa aku bisa menemukan bonekaku? Pasti bisa. Ayo kita cepat cari bonekamu juga. Let's go. Ya juga ya, yuk let's go. Au! Shalom adek-adek. Sehat selalu adek-adek. Senang sekali berjumpa dengan kalian. Kak Pauline senang bertemu dengan kalian minggu ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang istimewa. Apa kalian mendengarkan drama tadi yang sebelum kakak mulai khotbah? Kalian pasti mendengarkannya bukan? Ceritanya tentang si apel, jeruk, dan durian. Nah, kakak waktu mendengarkan cerita drama tadi, kakak jadi teringat. Kakak belajar tentang sesuatu, yaitu tentang tanggung jawab. Kalau kalian perhatikan drama tadi, kakak senang sekali dengan durian. Durian itu dia mengerjakan tanggung jawabnya. Dia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Kakak jadi teringat, apa artinya tanggung jawab itu? Kalau kita pelajari lebih lagi, kalau adik-adik coba cari tahu ya, mungkin di Google atau adik-adik juga tanya sama orang tua kalian, kalian pasti akan menemukan jawabannya. Tapi kali ini kakak mau kasih tahu jawabannya yang simple, yang sederhana, yang mungkin kita bisa ingat. Tanggung jawab itu adik-adik adalah sadar dan tahu apa yang harus dilakukan. Sadar dan tahu apa yang harus dilakukan. Kakak tadi waktu dengerin drama jadi ingat sama durian. Durian itu mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum dia bermain. Dia sadar kalau dia harus mengerjakan terlebih dahulu tugas pekerjaan rumahnya, PR-nya dia sebelum dia bermain. Dia tahu kalau nanti kalau dia tidak mengerjakan tugasnya, pasti dia kena akibatnya. Dan dia nggak mau kalau dia kena akibatnya, makanya dia mengerjakan tugasnya itu dengan baik. Dia mengerjakan PR-nya dengan baik sebelum dia bermain. Dia nggak mau nanti kalau misalnya dia nggak mengerjakan PR, dia nanti dimarahin sama gurunya atau mamanya atau bahkan dia kena hukuman waktu dia di sekolah. Nah, itu dia tanggung jawab. Durian melakukan tanggung jawabnya. Durian mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik dan sampai selesai. Senang sekali waktu kakak dengar drama tadi. Tanggung jawab itu adalah sesuatu yang diberikan kepada kita. Suatu kepercayaan yang diberikan kepada kita. Bukan sesuatu beban atau yang membuat kita susah melakukannya, bukan. Tapi tanggung jawab itu adalah suatu kepercayaan. Kalau kita mau pelajari lebih lagi atau kalau kita mau mengerti lebih lagi, kita dengarkan dulu yuk cerita Bible story berikut ini. Cerita Alkitab ini diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, Ia sering memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang tuan yang akan bepergian jauh. Ia memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepada mereka selama ia pergi. Kepada hamba pertama, ia memberikan 5 talenta. Kepada hamba kedua, ia memberikan
2 talenta. Dan terakhir, kepada hamba ketiga, ia memberikan 1 talenta. Mereka diberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah itu, berangkatlah tuannya. Hamba yang mendapat 5 talenta segera pergi bekerja memakai 5 talenta yang ia miliki, sehingga ia memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang mendapat 2 talenta melakukan hal yang sama dan mendapatkan laba 2 talenta. Tapi, apakah yang dilakukan oleh hamba yang mendapat 1 talenta? Ternyata, ia pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu mengubur dan menyembunyikan talenta itu. Setelah waktu yang cukup lama, tuan mereka kembali dan memanggil hamba-hambanya untuk membuat perhitungan. Hamba yang mendapat 5 talenta datang dan menyerahkan 10 talenta kepada tuannya. Tuan, 5 talenta tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta, sehingga sekarang menjadi 10 talenta. Hamba yang mendapat 2 talenta datang dan berkata, "Ini tuan, 2 talenta yang tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 2 talenta, sehingga sekarang menjadi 4 talenta." Mengetahui kedua hambanya yang dapat dipercaya selama ia pergi, tuan itu sangat senang dan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Tapi datanglah hamba yang mendapatkan 1 talenta dan berkata, "Ini 1 talenta tuan. Aku tahu tuan hanya mau mendapat laba dari usahaku. Karena itu aku mengubur talenta ini dalam tanah. Dan sekarang terimalah kembali 1 talenta tuan." Mendengar itu, tuannya menjadi marah. Ia mengambil 1 talenta itu dan memberikannya kepada hamba yang mempunyai 10 talenta. Kemudian ia mengusir hamba yang jahat dan malas itu. Senang sekali ya tadi kita melihat atau mendengarkan cerita Alkitab tentang talenta. Nah, kita buka ya di firman Tuhan di Alkitab di Matius 25. Cerita itu diambil dari Matius pasal 25 ayat yang mulai dari ayat yang 14 sampai terakhir. Kali ini kakak bacakan dan kita pelajari dan kita resap. Maksudnya kakak gini, kakak mau kita menerima firman ini dengan, "Oh ya, aku mau kak jadi anak yang bertanggung jawab." Nah, kita mulai lagi ya. Kita mulai di ayat 15. Kakak baca pelan-pelan, nanti kakak akan jelaskan maksudnya. "Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka." Jadi ada seorang yang seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri. Ini seumpama seperti itu. Jadi orang ini punya harta yang banyak. Dia mempercayakan kepada hambanya hartanya. Ayat selanjutnya, "Yang seorang diberikannya 5 talenta." Jadi ada hamba yang diberikan 5 talenta. Kemudian yang seorang lagi 2 talenta. Yang satunya 2 talenta dan yang satu lagi diberikan 1 talenta. Jadi ada 3 hamba yang diberikan kepercayaan, untuk hartanya kepada hamba-hamba ini. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Nah, apa yang terjadi dengan hamba-hamba ini? Kalau adik-adik membaca apa mendengarkan cerita Alkitab tadi, 5 dan 2 melakukan pekerjaannya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ingat tadi kakak bilang, tanggung jawab adalah sadar dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, dia sadar dan tahu apa yang harus dilakukan. Karena harta yang dimilikinya, harta yang diberikan oleh tuannya itu bukan punya dia, tapi punya tuannya. Jadi hamba ini tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi kakak mundur sebentar ya. Tuannya itu kasih kepercayaan buat hambanya itu
bukan hanya semata-mata, nih saya kasih ya kamu 5 talenta, nih saya kasih ya kamu 2 talenta atau 1 talenta. Bukan, si tuannya ini kasih kepercayaan kepada hamba-hambanya karena dia tahu bahwa si hamba yang satu ini dikasih 5, dia pasti sanggup melakukannya. Hamba yang satunya lagi dikasih 2, dia pasti sanggup melakukannya. Jadi tuannya tahu kesanggupan setiap hamba-hamba ini. Nah, hamba yang dikasih talenta ini atau diberi kepercayaan harta itu, mereka melakukan pekerjaannya. Apa yang dilakukan sama hamba-hamba ini? Yang hamba 5 yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta, mereka tidak hanya diam. Mereka bekerja, mereka melakukan bagiannya. Dan apa yang terjadi? Karena mereka tahu dan sadar apa yang harus dilakukan, mereka mendapatkan laba dari hasil pekerjaan mereka. 5 menjadi tambah 5. 2 menjadi tambah 2. Jadi berlipat kali ganda. Sedangkan ada satu hamba yang dia tidak sadar dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya berpikir bahwa tuannya itu jahat. Tuannya itu akan menuntut dia. Makanya dia simpan talenta itu dan dia tidak bekerja. Apa yang dilakukan dengan hamba yang diberi 5 dan 2 ini adalah hamba yang bertanggung jawab. Sedangkan hamba yang dikasih 1 talenta ini hamba yang tidak melakukan tanggung jawabnya. Nah, dari sini kita akan belajar adik-adik bahwa tanggung jawab itu bukanlah sesuatu yang susah dilakukan. Tanggung jawab itu bukanlah sesuatu beban yang harus yang susah yang kita lakukan. Tanggung jawab itu adalah kepercayaan. Kita diberi kepercayaan. Kepercayaan karena kesanggupan kita. Tuhan itu melihat kita itu sanggup melakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan melihat bahwa kamu sanggup melakukan apa yang menjadi bagianmu. Nah, tanggung jawab apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak super trooper? Banyak. Kita bisa melakukan tanggung jawab itu waktu kita di rumah, di keluarga, sebagai seorang anak. Dan kita juga bisa lakukan tanggung jawab itu di sekolah sebagai seorang murid. Adik-adik bisa melakukan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Karena tanggung jawab itu adalah kepercayaan. Kalau kita merasakan bahwa itu kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita, pasti kita melakukannya dengan sukacita. Dan kita akan menerima manfaatnya. Kita akan menerima keuntungannya. Kita tidak akan merasakan kerugiannya, kesusahannya, karena kita tahu bahwa tanggung jawab itu adalah kepercayaan. Contoh kakak kasih tahu, misalnya di rumah kalian dikasih tanggung jawab sama mama. Ayo kamu, mama sebentar lagi mau pergi ya sama papa, tolong dong jagain adik. Adikmu ya, adikmu kan masih kecil, kamu kan sudah besar, kamu bisa tolong mama sama papa ya. Mama papa percaya deh, kamu pasti bisa menjaga adikmu. Nah, waktu dikasih tanggung jawab seperti itu, kepercayaan seperti itu, kita akan menerimanya dengan sukacita. Dan kita tahu, berarti oh mama papa itu percaya sama aku. Dan kita sadar bahwa orang tua kita itu mengasihi kita, percaya sama kita. Dan kita mau akan merawat atau menjaga adik kita. Nah, pada waktu mama papa pergi, ada mainan nih di rumah. Terus adiknya main mainan-mainan gitu. Terus kamu sebagai kakak itu merasa, loh kok repot banget ya, sudah sini simpan. Kayak gitu. Enggak, tapi karena kamu merasa bahwa ini tanggung jawab yang diberikan, kepercayaan diberikan kepadamu, kamu akan menjaga adikmu dengan kasih, kamu akan bermain bersama adikmu, kamu bisa tertawa bersama adikmu, kamu bisa bersuka cita bersama adikmu, sampai waktu mama dan papa datang, mereka lihat bahwa kamu menjaga adikmu dengan sukacita. Mama papa senang, karena apa? Kamu melakukannya dengan sukacita. Mama papa lihat bahwa kamu bisa dipercaya sebagai seorang kakak. Nah, itulah namanya tanggung jawab, kepercayaan. Mama papa suka. Nah, adik-adik, kalau misalnya orang tua kita senang, berarti kita bisa menyenangkan mereka dengan apa? Kita melakukan tanggung jawab kita. Adik-adik percaya kan kalau adik-adik itu bisa menjadi orang yang berguna? Karena orang yang berguna itu juga melakukan tanggung jawabnya. Orang yang berguna itu orang yang tahu apa yang harus dilakukannya. Tanggung jawab adalah kepercayaan. Tanggung jawab diberikan karena kita sanggup melakukannya. Mengerjakan PR, ya kan? Terus disuruh sama
guru untuk melakukan sesuatu. Kita bisa melakukannya karena apa? Guru percaya dan melihat kita sanggup melakukannya. Menyenangkan sekali untuk melakukan tanggung jawab itu. Karena waktu kita melakukan tanggung jawab itu, kita akan menjadi orang yang berguna. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan tanggung jawab itu? Sangat sederhana, kakak cuma kasih dua tips. Kakak kasih dua tips dan itu bisa kalian lakukan di rumah. Seperti tadi orang yang dikasih 5 talenta, 2 talenta ini, mereka itu dikasih kepercayaan sama tuannya untuk melakukannya. Nah, sangat sederhana. Satu, tidak menunda. Katakan bersama kakak, tidak menunda. Apa yang ada di dalam, apa yang dipercayakan kepada kita, misalnya tugas sekolah, itu dipercayakan kepada kita karena kita sanggup melakukannya. Jangan menunda-nunda pekerjaan rumah, PR. Ah, nanti aja, nanti kan bisa dikerjakan nanti malam. Hari ini, siang ini aku capek, Ma, aku mau istirahat. Oke, kata Mama. Tapi Mama sudah kasih tahu nih, ayo kerjakan tugasnya, pekerjaan rumah, karena besok PR-nya kan harus dikumpulkan. Nanti aja, Ma, kata kalian begitu kan, misalnya. Tapi terus waktu siang kalian istirahat, malam ternyata adik-adik kalian itu diajak sama orang tua keluarga, pergi ke pertemuan keluarga. Loh, akhirnya kalian enggak bisa mengerjakan PR itu. Jangan menunda. Karena ketika kita menunda, kita tidak tahu ke depannya itu apa yang terjadi. Jadi ketika kita menerima tanggung jawab itu, lakukan sekarang. Lakukan sekarang dengan penuh sukacita. Karena ketika ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi, kita mungkin diajak pergi, kita mungkin melakukan sesuatu yang lain. Tapi ketika kita melakukan sekarang dan kita selesaikan juga, PR itu bisa selesai dengan baik dan besok kita tidak akan mengalami atau dihukum sama sekolah atau dimarahin sama gurunya. Karena apa? Belum menyelesaikan tugasnya. Ya, jadi tips pertama, jangan menunda. Tanggung jawab itu adalah suatu kepercayaan. Karena kepercayaan itu melihat bahwa kamu sanggup melakukannya. Kita sanggup melakukannya. Nah, yang kedua, tips kedua adalah satu tadi tidak menunda, yang kedua adalah lakukan dengan selesai. Aduh, kakak sampai hampir lupa. Lakukan dengan selesai. Yang tip kedua adalah lakukan dengan selesai. Seperti tadi yang hamba yang diberi 5 dan 2 talenta. Mereka mengerjakannya sampai selesai. Mereka enggak tahu tuannya kapan datang. Tapi mereka terus bekerja. Mereka melakukan bagian mereka. Sampai tuannya datang, tuannya itu melihat bahwa mereka melakukan hasil pekerjaannya dengan baik. Mereka dipuji sama si tuannya. Dan mereka diajak ke tuannya untuk dan memberikan lebih lagi kepercayaan kepada mereka. Jadi adik-adik, semua yang harus kita lakukan itu jangan ditunda dan lakukan dengan selesai. Sampai selesai. Ah, capek aku enggak mau ngerjain. Nanti aja PR-nya. Stop. Lakukan sampai selesai. Karena ketika kita tidak menyelesaikan dengan cepat, kita bisa lupa. Kita bisa enggak ingat lagi apa yang harus kita lakukan. Ya, kembali lagi, akhirnya nanti kita dimarahin atau kita menjadi orang yang nanti aja deh, meremehkan semuanya, meremehkan segala sesuatunya. No, tanggung jawab itu tidak meremehkan segala sesuatu, mengerjakan sampai selesai. Ya, jadi ada 2 tips yang sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah untuk bisa menjadi orang yang berguna karena bertanggung jawab adalah 1, tidak menunda, 2, lakukan sampai selesai. Oke, ayo kita buka sama kakak. Baca lagi di Pengkhotbah pasal 9 ayat 10a. Karena firman Tuhan berkata begini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, apapun itu tanggung jawab yang diberikan. Mungkin sebagai seorang murid PR atau diberi kepercayaan lebih lagi seperti organisasi atau apapun yang mungkin kalian kelas 1, 2, dan 3 mungkin dikasih tugas yang lain yang disuruh memimpin teman-temannya, apapun yang dikerjakan ya, kerjakanlah itu sekuat tenaga, artinya dengan sungguh-sungguh, artinya dengan tidak menunda, artinya dengan tidak dengan setengah-setengah, tapi lakukan sampai selesai. Firman Tuhan katakan itu. Jadi
Ketika kita menerima tanggung jawab itu, terimalah dengan sukacita. Terimalah dengan tahu dan sadar apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Karena tanggung jawab itu adalah kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk kita menjadi orang yang berguna, untuk kita menjadi anak yang berguna, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kakak mengajak supaya setiap adik-adik, supaya setiap adik-adik di rumah dan siapapun yang mendengarkan ini, kakak rindu buat setiap adik-adik memiliki tanggung jawab. Karena tanggung jawab itu adalah sesuatu kepercayaan, kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jangan menunda, jangan tidak menyelesaikan sampai akhir, selesaikan sampai akhir. Karena ketika kita lakukan itu, Tuhan akan tersenyum dan Dia akan mempercayakan lebih lagi kepada kita. Karena kita adalah anaknya Tuhan. Amin. Jadi saat ini kakak mau ngajak buat setiap adik-adik untuk lebih lagi semangat untuk melakukan tanggung jawab itu. Jangan merasa bahwa tanggung jawab itu suatu beban atau sesuatu yang susah dilakukan. Kakak mau berdoa buat kalian. Kita mau berdoa buat setiap kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kebenaran firman yang Tuhan berikan buat kami, buat setiap adik-adik yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap adik-adik yang mendengarkan dan setiap kami yang mendengar, kami sadar, kami tahu, kami ingin menjadi orang yang bertanggung jawab dan melakukannya apa yang menjadi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami kerjakan sampai selesai dan tidak menundanya. Karena kami mau menjadi anak yang bertanggung jawab, anak yang berguna, anak yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap adik-adik super trooper yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, sehingga mereka bersinar terang menjadi orang-orang yang berguna dan bertanggung jawab dan memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka dalam perjalanan hidup mereka untuk menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Adik-adik angkat tangan-Mu, kita mau doa berkat. Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak super trooper yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Hidup mereka bersinar terang karena karakter mereka, karakter yang bertanggung jawab ada dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Mereka akan bersinar terang, masa depan mereka cerah dan penuh pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Berkati apapun yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan dan lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semuanya. Hari ini kita akan sama-sama membuat buah apa ini? Yang penuh dengan duri? Buah durian. Yuk, kita mau siapin dulu ya perlengkapannya. Ini dia alat-alat yang perlu kita siapkan untuk membuat buah durian. Lalu caranya, ambil kertas warna hijau, lalu buat lingkaran pakai pensil aja, boleh menggunakan jangka juga boleh. Lalu buat lingkaran tipis sebagai alat bantu. Kalau sudah, kita akan membuat tangkai dari durian di bagian atas. Oke, seperti ini ya. Cukup mudah kan? Lalu kita akan menggambar segitiga kecil-kecil untuk durinya di sekeliling lingkaran yang sudah kita gambar tadi. Oke, kalau sudah seperti ini, lakukan terus, gambar terus sampai habis. Lalu potong, ikuti patternnya. Dan jadilah ini. Wow, sudah berbentuk kan? Nah, kita sekarang akan membuat dari dalam isi daripada durian. Ya, caranya siapkan kertas warna putih. Kira-kira ukurannya adalah setengah dari kertas folio yang besar itu. Lalu kita lipat jadi dua. Supaya apa? Bentuknya nanti sama. Ya, nih dilipat jadi dua. Lalu kita akan gambar setengah lingkaran gunakan nih ya, gunakan setengah lingkaran seperti ini. Oke, lalu ambil kertas warna kuning,
lebih kecil, boleh separuh dari kertas yang warna putih tadi, ya. Lalu kita gambar lagi setengah lingkaran. Oke, kalau sudah kita gunting, diberi double tape, ya. Jadilah ini, dua warna putih dan dua warna kuning. Kalau sudah, kita tempelkan. Ya, kiri, kanan. Oke, lalu yang di dalamnya warna kuning. Tempelkan. Tempelkan. Oke, sudah jadi kan? Nah, tapi jangan lupa menuliskan big message kita hari ini. Apa? Responsible. Oke, ya. Nih, kalau sudah, kita nggak lengkap nih kalau nggak ada durinya, ya. Jadi dibalik kertasnya, kita akan membuat duri-durinya dari kertas origami berwarna kuning. Lalu lipat. Ya, lipat. Boleh dilipat lagi supaya lebih mudah. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita akan langsung potong segitiga. Ya, gunanya apa dilipat-lipat ini? Supaya langsung cepat jadi banyak. Ya, tapi kalau mau satu-satu juga boleh. Ya, nih, dibentuk segitiga. Oke, sudah jadi segitiga. Ya, bisa ya? Oke, jangan lupa untuk memberikan double tape atau lem. Nih, sudah jadi banyak. Ya. Lalu, berikan double tape atau lem. Dan kita akan tempelkan. Nih. Lihat ya. Tempelkan di sini. Boleh di mana aja nempelinnya? Di sini. Boleh, lakukan terus. Sampai penuh, ya. Oke, dan jadi deh durian kita. Wow, kalian pasti juga bisa melakukannya. See you and God bless you. Mulai sekarang, aku mau menjadi anak yang lebih bertanggung jawab, termasuk dalam hal mengerjakan PR. Aku tidak akan menundanya lagi. I am responsible. Aku juga mau bertanggung jawab atas apa yang aku miliki, termasuk semua mainan-mainanku. Dan aku akan menyelesaikan PR-ku sampai selesai. I am responsible. Kita ulangi bersama-sama ya. I am responsible. Dan minggu depan akan ada teman buah yang baru bergabung bersama kita. Tentunya akan bermain bersama-sama. Wah, pastinya seru ya. Teman-teman di rumah juga tidak sabar kan bertemu dengan teman-teman buah yang lain? Nantikan kita minggu depan di Eagle Kids Online Service. Bye-bye!